Hari Raya Idul Adha tahun 1443 Hijriah harus menjadi momentum kebangkitan untuk saling berbagi dan peduli kepada sesama. Kepedulian ditunjukkan MNC Peduli yang bekerja sama dengan Partai Perindo dengan menyalurkan hewan kurban untuk masyarakat. MNC Peduli bekerja sama dengan Partai Perindo menyalurkan hewan kurban untuk masyarakat yang berada di Kecamatan Kebon Jeruk. Hewan kurban yang diserahkan langsung ke kantor Kecamatan Kebon Jeruk ini nantinya didistribusikan ke Polsek Kebon Jeruk, Koramil Kebon Jeruk, dan Kelurahan Kebon Jeruk. Amanah yang kami terima ini, hewan kurban akan kami sembelih dan akan kami berikan kepada masyarakat di sekitar lingkungan kantor. Ya, kami di MNC Peduli menyalurkan bantuan juga hewan kurban melalui Partai Perindo. Tentunya dengan harapan agar saluran bantuan ini bisa disebarluaskan karena kami mengetahui bahwa Partai Perindo memiliki banyak sayap di mana-mana dan harapannya lebih banyak yang bisa merasakan manfaatnya. Penyaluran hewan kurban kolaborasi MNC Peduli dengan Partai Perindo juga dilakukan di sejumlah wilayah di Jabodetabek. Tim Liputan iNews melaporkan.